Lau. Ayo, Sin. Lau, Sin. Sin. Kater mau bicara sama kamu. Sini gak mau bicara lagi sama Kak Edward. Sini terbenci sama Kak Edward. Risik. Nenek sok kesakepan. Saya lagi kesel nih. Pales ngedenin kamu. Pede banget kamu. Siapa lagi yang mau ngomong sama kamu? Malah saya nyesel ketemu kamu. Sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Jangan kabur. Saya belum selesai ngomong. Mulai takut burung merak sama saya. Wow. Klau, Sin. Dengerin Febri dulu. Klau. Sini ingetin ya, Feb. Kamu tuh jangan ikut campur urusan Sini sama Kak Edward. Sin, dengerin Febri dulu. Edward. Klau. Klau, dengerin Febri dulu. Kamu tuh bohong, Feb. Bohong? Kamu tuh sama Edward udah jadian. Tapi kamu bilang enggak waktu kalau dia nanya sama kamu, Feb. Kamu sengaja kan bikin Claudia sakit hati? Atau kamu teh seneng ngeliatin Claudia terus berharap sama Edward? Meskipun Edward teh udah jadian sama kamu. Saya sudah pilihkan ibu barang yang bagus-bagus, Bu. Ini emasnya asli, bukan imitasi ya, Bu ya. Pokoknya ibu tinggal bayar, ya. Abis gitu selesai, abis gitu saya kasih murah, Bu, diskon. Ayo atuh. Iya, Kang. Sebentar ya, Kang, ya. Saya milih-milih dulu. Ya udah, tapi jangan lama-lama, Bu. Iya, iya. Yang ini berapa gram tadi ya, Kang, ya? Ini kan tadi saya udah bilang, ini 8 gram. Ya, diinget-inget dong, Bu, ya. Yang ini? 15 gram. Ini? Bu. Bu, jujur deh sama saya deh, Bu. Ibu teh mau beli atau cuma lihat-lihat atau cuma nanya-nanya doang nih, Bu nih? Tadi baik. Sekarang kenapa judes? Ya udah, Bu, pilih, Bu. Jangan lama-lama, Bu. Awas sakit. Udah belum, Bu? Saya pilih yang ini. Sebentar ya, Kang, ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Serius, Cak? Iya, ya. Saya langsung ke sana, ya. Kang, punten, Kang. Gak jadi. Hah? Buru-buru, ya. Hah? Dulu, Bu.
aja. Capek saya nunggu Pak Ustadz. Salam aja buat Mas Kemet. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, Dun. Iya, Rod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa manusia buatan nomor 6 kesini? Nungguin Ciro 1, Komandan. Ciro 1? Belum pulang dari rumah PRT Dadang, Komandan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Ciraus 1 sudah disergap oleh agen-agen KGB. Juni kesini hanya ingin memantau pergerakan kita. Apa yang akan kita lakukan begitu Ciraus 1 menghilang? Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang. Kalian jangan terlalu kelihatan cemas. Ingat. Kita selalu dipantau oleh radar-radar yang dipasang oleh agen-agen konspirasi global bergabung. Saya bilang, kalian jangan terlalu kelihatan tegang. Biasa saja. Kepanikan kalian jangan sampai terlihat orang lain. Cukup kalian yang tahu kalau kalian panik. Tetap tenang dan tetap waspada. Saya cari Ciraus 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Ternyata benar. Edward yang ngirim SMS ke Febri. Om. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, Ceng. Mereka ngobrol berdua. Astagfirullahaladzim, Kum. Ya wajar aja tuh mereka ngobrol berdua. Ini kan sekolahan. Mungkin mereka ngobrolin soal pelajaran atau ngobrolin soal... Manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kum. Nggak menepati janji. Ya ampun, Kum. Kamu teh kenapa lagi sih? Ah, saya minta dengan hormat. Bilang ke Edward. Jangan deketin Febri. Kamu kan mau jalan. Silakan lanjutkan perjalanan kamu. Saya mau nunggu Febri di sini sampai bubar sekolah. Om, silakan Ceng, silakan. Ya udah, saya narik lagi nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah merusak ladang rezeki saya, Jang. Astagfirullahaladzim, Kar. Lihat sisi baiknya, atuh. Kamu jadi tahu aslinya siapa teman-teman kamu itu. Kelihatan aslinya. Mereka teh serakah. Kamu yang serakah, Jang. Kamu teh sudah melanggar kesepakatan. Saya kan tidak ikut bikin kesepakatannya. Jadi saya tidak tahu menahu, atuh, Kar. Ah, kamu mah. Ya Allah, Jang. Mereka sudah mau menerima kamu. Mereka mau berbagi rezeki. Tapi malah kamu yang main serobot. Karena di, kamu... Ah, udahlah, Jang. Saya capek urusan sama kamu. Kar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kar! Gak berkah kamu mah, Kar. Thank you.
ngambek, bentar ngambek. Assalamualaikum, A Ujang. Aduh. Waalaikumsalam, Bi. Ya, Yang, atuh A Ujang. Motornya baru ya? Iya, Bi. Ya, Yang, atuh A. Aduh, nyungsep ini mah.